Gua Kota Gelagi di sini sering dikaitkan dengan pelbagai mitos, termasuk kononnya ia berasal dari sebuah kota yang dibina di kawasan itu sebelum disumpah sang kelebai hingga menjadi batu. Mengikut cerita lisan, Raja Mambang yang meminta Lipis dikatakan meminta bantuan sang kelebai memusnahkan Kota Gelagi sehingga anaknya terbunuh dalam pergaduhan dengan anak Raja Usul. Pemerintah bera kerana berebutkan puteri Raja Gelagi. Kemarahan Raja Mambang menyebabkan mendapatkan bantuan sang kelebai untuk memusnahkan Kota Gelagi yang bertukar menjadi batu dalam masa beberapa hari kerana sumpahan. Namun lebih penting daripada cerita itu, Kota Gelagi menyimpan satu rahsia yang belum dapat dirungkai sehingga kini, iaitu dipercayai adalah lokasi perkembangan Kesultanan Melayu selepas Kerajaan Melaka runtuh berikutan serangan Portugis. Ada macam-macam cerita kita boleh dengar. Dahulu ketika Pahang masih lagi dikenali sebagai Indrapura, dikatakan Kesultanan Melayu bermula di sini dan ada yang mengatakan Hang Tuah selalu singgah ke sini untuk mendalami ilmu persilatan ketika dalam perjalanan ke Kelantan. Gua ini dinamakan Gua Balai. Dikatakan dinamakan Gua Balai kerana di dalamnya terlalu luas sehingga kelihatan seperti sebuah dewan yang besar. Gua Kota Gelagi terletak kira-kira 30 km dari Jerantut dan ia sering dikunjungi pelancong dalam dan luar negeri yang cintakan kedamaian serta keindahan alam semula jadi. Asal-usul nama Gelagi berasal daripada perkataan Siam iaitu Gelangkio atau Gelangio. Melihatkan struktur batu-batanya, Gua Kota Gelagi mungkin pernah menjadi perkampungan terutama kedudukannya yang berhampiran dengan Sungai Gelagi yang dipercayai menjadi jalan perhubungan masa lampau. Dalam Kota Gelagi terdapat 7 gua yang dahulunya kota, iaitu Kota Tongkat, Kota Gelap, Kota Angin, Kota Balai, Kota Rehut, Kota Jin dan Kota Kepajang yang membawa maksud negeri-negeri yang berada bawah Kota Gelagi pada zaman dahulu. Pelawan Melayu Pahang, Mat Kilau dan Tok Gajah juga dikatakan berlindung dan bertapa di dalam Gua Kota Gelagi.
Di tingkat atas ini dikatakan gelanggang silat di mana Mak Kilau bertapa dan mendalami persilatannya di sini.